perhelatan Dokumenta dalam sejarah panjang Dokumenta tahun 2020 ini adalah 65 tahun di mana perhelatan Dokumenta sebagai salah satu perhelatan seni dan budaya terbesar 5 tahunan yang diselenggarakan di Kaso dari Jerman. Itu punya sejarah tradisi di mana Dokumenta selalu menghadirkan metode-metode atau pendekatan-pendekatan kekaryaan atau proses-proses kekaryaan baru di seni rupa yang juga bersangkutan dengan budaya yang ada di zamannya. Jadi dan ini menarik sekali bagi ruang rupa, terutama sebagai seniman kolektif berarti yang dari Jakarta kemudian bisa berpartisipasi sebagai artistic director. Melalui sekitar proses panjang ya, proses panjang mungkin dari semenjak tahun 2018 ya? 2018 ya, akhir November 2018. Terus sudah gitu kami melalui beberapa tahapan seleksi yang kami sendiri tidak tahu karena memang prosesnya juga sangat tertutup. Sampai akhirnya kemudian kami terpilih pada bulan Februari 2019. Kami dianggap sebagai artistic director dan dalam sejarah panjang Dokumenta itu kami sangat senang karena ini pertama kalinya Dokumenta menunjuk artistic director dari Asia, apalagi dari Indonesia dan dari Jakarta. Terus kami di Jakarta gitu, jadi kemudian ya dari situ kami mulai punya pendekatan untuk proses kerja adalah yang kami kedepankan adalah bagaimana caranya kami bisa bekerja sama sebagai tim artistik bersama dengan kolega-kolega yang lain dan membawa semangat lumbung. Sebagai metode berbagi pendekatan artistik kami untuk berbagi surplus pengalaman tentang pengetahuan tentang kemungkinan kerja yang pertama menyangkut pada pokok yang ada saat ini di Kassel atau negara-negara lain atau tempat-tempat lain yang juga bersinggungan dengan sistem kerja kolektif. Dan sejauh ini saya dan Mas Is berada di Kassel untuk juga secara paralel dengan beberapa teman-teman di Jakarta, di Palestina, di Denmark, dan di Belanda bekerja secara kolektif untuk membangun proses-proses artistik. Dan di Kassel kemudian kami mengelola sebuah tempat laboratorium atau kami sebut sebagai dapurnya Kassel itu dan kita kasih namanya Ruru House. Ini ruang tamunya Kassel lah, jadi biar kami juga bisa, sebetulnya strategi kami sederhana sih, kita pengennya nongkrong bareng, ngobrol bareng, berbagi bareng, dan kemudian kalau dari situ nanti hasilnya bisa bekerja bersama atau saling support di wilayah ekosistem Dokumenta, ya itu jauh lebih baik karena kami juga ingin membangun ekosistem yang menurut kami cocok untuk proses kerja kami, karena kami juga di Jakarta bekerja sebagai seniman, jadi ya itu juga penting sekali sistem dengan secara holistik ya, dengan menyeluruh dengan teman-teman yang ada di Kassel. Dan insya Allah berikutnya dengan teman-teman undangan yang akhirnya menjadi seniman di Dokumenta nanti. Untuk perayaan ini anggap kita kayak perayaan panennya itu nanti di Kassel lah. Dan makanya sejauh ini proses bagaimana kami bekerja sebetulnya kerjanya itu melalui majelis kita bilang ya, jadi kita ngumpulin teman, ketemuan teman baru, mereka membawa jejaringnya, kemudian kita bicarakan proyeksi-proyeksi ini, kalau misalkan mereka punya potensi atau kita bisa menggali lebih dalam potensi apa yang bisa kami hadirkan dan kami bertukar, karena pada intinya kami juga belajar, jadi bukan yang tadi top down, jadi bottom up ini juga sekalian kami juga ingin belajar, soalnya ini juga berharga bagi kami karena kami akan membawa bekal ini kemudian nanti balik ke Indonesia. Kita akan sama-sama kembangkan lagi untuk sistem belajar yang lebih terbarui lah atau berbagi pengalaman sih terutamanya. Kita berharap juga sih akan lebih baik itu apa namanya kami melihat untuk support yang lain juga termasuk juga untuk mengevaluasi dan mengkritisi cara kerja kolektif itu seperti apa.
kotak utamanya bukan cuma sekedar menghadirkan festival atau event, tapi juga untuk mengkritisi sebetulnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita mengkritisi apakah memang kerja politik itu utama, utamanya seperti apa, atau gimana. Terus bertahannya akan seperti apa. Tantangan-tantangan berikutnya kan juga berpikir tentang bagaimana mungkin situs pendidikan juga bisa bekerja lain, proses-proses yang lain. Jadi kami juga di sini bisa belajar yang lain, tidak dalam bentuk baku artis sih, tapi yang lain, inklusivitas, pendidikan terutama itu, dan elemen yang akan bekerja sekarang juga kayak dengan seniman. Ya jadi lumbung aja di sini gitu, entah jadi lumbung pengetahuan atau apa, nanti outputnya translasi berikutnya adalah di yang namanya presentasi. Akan banyak sih ya, satu selain edukasi saling berbagi aja. Klasik ya. Sekolah.